jarang-jarang enggak ya. Bekerja film. Alasannya kok mau coba enggak ngadain apa tadi audisi. Hari ini kita mengadakan announcement, pengumuman bahwa kita akan membuat film Virgo and the Sparklings, bagian dari jagat sinema Bumi Langit, masuk ke dalam bagian dari Patriot Taruna jagat sinema Bumi Langit dengan pemain Zara CKT48 dan orang-orang yang akan kita cari melalui Virgo Talent Search. Berapa orang yang dicari? Kita kalau misalnya pemain bandnya tentunya ada 3 termasuk Zara, jadi kita cari 2 lagi. Ada satu peran utama, laki-laki namanya Leo. Tapi selain itu kita ada sekitar 15-an karakter yang kita cari pemainnya juga. Total ada sekitar hampir 20 lowongan untuk pemain yang akan kita jaring dari Virgo Talent Search. Kriterianya tentunya sesuai karakter-karakternya, terlihat berusia antara 14 sampai 19 tahun, memiliki kemampuan skill acting tentunya, seni peran yang baik. Kalau misalnya bisa main musik, bisa nyanyi adalah nilai plus. Jadi kita cari, semoga Virgo Talent Search ini akan jadi satu ajang kita bisa menemukan talenta-talenta baru untuk perfilman Indonesia. Mau menegaskan lagi, apa alasan untuk mencari talenta-talenta ini? Selama ini kan banyak orang bertanya, kok pemainnya itu lagi gitu ya. Jangankan pemain, pembuat filmnya juga itu lagi. Karena kita memang sangat kurang sumber daya manusia. Salah satu diantaranya adalah karena sistem dari perfilman Indonesia itu tidak ada sistem talent scouting. Kalau misalnya di luar negeri, di Amerika contohnya ada agensi ya, jadi semua orang masuk agensi dulu baru bisa bekerja di perfilman. Tapi di Indonesia itu semua orang harus menemukan jalannya sendiri untuk masuk ke industri film Indonesia. Virgo Talent Search ini adalah satu cara kita untuk memberikan jalan kepada orang-orang yang berminat untuk masuk ke industri film Indonesia sebagai pemain film. Alasan apa sendiri terlibat dalam ini, bang? Alasan memilih Zara. Wow. Pertama Zara. Zara itu terakhir untuk Virgo. Satu, Zara adalah menurut aku salah satu dari pemain film yang paling berbakat dan paling bersinar, bukan cuman karena namanya besar, tapi kemampuan skill acting juga luar biasa. Aku setiap kali nonton filmnya Zara itu kayak tercengang, ini orang dari mana belajarnya gitu, karena memang luar biasa skill talent dari Zara setiap main film itu luar biasa. Jadi aku sama Pak Koko dari dulu ngomong, kita ajak Zara yuk, gimana caranya ya supaya bisa kita ajak untuk masuk jagat sinema Bumi Langit. Dan Virgo tentunya adalah karakter yang udah gak harus dibilang lagi, dari tampilannya aja udah kelihatan bahwa ini adalah Zara. Zara was born to play this role, Virgo. Zara gimana dia sama Pak Koko dan dipuji-puji seperti itu. Nah, ini sebenarnya bikin aku semakin kayak, berarti aku harus bisa, karena dikasih kepercayaan kayak gini aja. Maksudnya kayak sama Kak Joko Anwar, Om Joko kali ya. Kak Joko, kakak. Bang Joko kan aku gak biasa, sama Bang Atok. Jadi kalau misalnya sama Om Joko udah dikasih kepercayaan sebesar ini, sama Kak Koko juga. Jadi aku gak boleh nyanyiin kesempatan ini, karena kesempatan itu gak datang 2 kali. Dan aku juga pengen kayak, ini adalah satu langkah menuju lebih depan untuk karir aku juga. Dan tantangan untuk aku juga sebagai aktris yang baru di dunia acting. Jadi kayak semoga dengan Virgo ini juga aku bisa membuktikan kalau kita semua itu bisa. Zara kan di film sebelumnya memang acting kamu bagus, tapi karakternya teenager gitu ya. Sekarang ini lebih bagus lagi ya, bakal main musik, bakal ada bunuh diri juga mungkin. Nah, persiapan kamu gimana? Justru itu yang sangat aku gak sabar, karena ini kan sebagai jagoan di jagat sinema Bumi Langit juga. Apalagi Virgo ini sambil main gitar juga, maksudnya dia anak band juga, tapi dia sambil main juga. Jadi unik banget karakternya, dan impian aku adalah bisa